mangpulu-pulu atlet disabilitas anu kabengkeut dina Nasional Paralimpia Komite Indonesia atau NPCI aup dina vaksinasi COVID-19 di Demplot Sektor 7 Citarum Harum, Kecamatan Rancamanyar, Kabupaten Bandung. Dina program vaksinasi anu dikokolakeun ku NPCI, Rukun Gawe jeung TNI Tur Ikatan Dokter Indonesia teh diluan oge ku masyarakat umum. Mangpulu-pulu atlet disabilitas anu kabengkeut dina National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI ilubiung dina vaksinasi COVID-19 anu dipaju di Demplot Sektor 7 Citarum Harum, Kecamatan Rancamanyar, Kabupaten Bandung. Eta vaksinasi teh dikokolakeun minangka tarekah ngarojong program pamarentah nyaeta nyinglar sumebarna COVID-19 sarta tatahar ancukeuneun atlet disabilitas anu bakal aup dina Paralimpiade Indonesia atau Peparnas hiji November 2021 di Papua. Kegiatan NPCI itu vaksin bersama warga masyarakat Rancamanyar dan Kabupaten Bandung. Sekaligus ada beberapa atlet kami yang belum divaksin, jadi difasilitasi di sini. Dosis yang disiapkan berapa? Vaksin 750. Lianti ancokeunan atlet disabilitas eta prak-prakan vaksinasi COVID-19 anu dikokolakeun ku NPCI Rukun Gawe jeung TNI Turta Ikatan Dokter Indonesia atau IDI teh di luar oge ku masyarakat umum kalawan nataharkeun 750 dosis vaksin. Di Nambrona, antusiasme warga kawilang hade keur aup dina eta program vaksinasi. Antukna rea warga nu ngarasa kuciwa lantaran henteu kaagehan dosis vaksin dina eta kagiatan. Tadi pas kesini gimana kata panitia? Udah habis kuotanya, pada cuma menyediakan 300 orang. Pada teteh ingin divaksin ya? Pengen banget. Lah, kegiatan vaksin ini sesuai dengan hasil koordinasi ada 750 peserta, 750 orang. Kemudian 250 orang diambil dari warga sekitar Rancamanyar atau KTP Rancamanyar. Kemudian yang 500 orangnya adalah dari umum, artinya di luar Rancamanyar. Bisa dari kota Bandung, dari Banjaran, dari Soreang, dan lain sebagainya. Dinanas-nasna eta program vaksinasi teh mampu ngunyangkeun herd immunity atau kekebalan kelompok keur nyinglar sumebarna COVID-19 sarta kayaan bisa sabihara sabihari deui. Rezitia Prasaja, Bandung TV.